Ya. Kakaknya Miko yang mana? Ya. Ya. Sekarang ni dengan perusahaan painting. Yang ni Miko punya brotherhood aku, Miko. Dia punya kakak dia, dia punya abang dia punya perusahaan. Kawasan ni boleh? Boleh. Okay, maknanya painting kat sini memang cantik-cantik, serius. Boleh direkomendkan lah dengan harga yang ditawarkan, dengan harga yang ditawarkan agak lumayan, tapi kita boleh bargain, kita boleh minta harga untuk kita punya harga lah. Jadi kita akan tawar menang kat sini. Luas, tempat dia luas, painting banyak, ada yang moden, ada yang tradisi orang Bali. Korang boleh tengok, ada yang oil painting, ada yang canvas, okay, semua. Ni artisnya ni kan? Kita di sini artis semua kan? Semua artis? Miko artis tak? Miko tak. Tak. Dia pemabuk. Pemabuk. Memang banyak goyang pada kemenangan tu. Saya bunga, kalau saya bunga. Bunga. Ya, semua bunga. Kalau ini kaligrafi, belum. Kaligrafi. Nanti jam 1, jam 2 baru banyak ramai lukis. Sekarang tidur. Dia sampai pagi-pagi, Bang. Lukisnya sampai pagi. Sampai pagi, sampai pukul 4, pukul 5. Artisnya. Bukan artisnya. Tokyo ya. Di sini kumpulan ini, Bang. Kumpulan pelukis. Tak ada bos, tak ada owner. Semua pelukis. Semua pelukis. Ya. Silakan, Mia, ya, silakan, Bang. Dulu pernah ke sini, Bang? Dia tak pernah. Tak pernah. Dia saya pasti dia tak pernah. Silakan. Kat sini ada dua tingkat. Painting, kawasan painting. So painting-painting yang dah siap dia akan letakkan di sinilah. So korang tengoklah berapa banyak
anything yang ada. Ini daripada tingkat atas. Oh, yang bawah yang tadi kita lalu tadi lah. Nampak berapa besar dia, berapa banyak painting yang ada kat sini. So boleh di, memang aku recommend lah untuk datang ke sini. Kalau kat sini nak jumpa siapa? Apa tu? Namanya? Irwan bang. Irwan. Irwan. Pak Irwan. Ni tokennya dan dia juga painter, pelukisnya. Dia more pada motif bunga ya. Bunga. Bunga-bunga. Sebab jiwanya bunga. Hatinya lembut. Oh, hatinya lembut. Ini baru ni bang. Ini baru, ini juga baru. Cepat. Mana tu? Di Malaysia. Harga 1 juta gulung kan? Digulung nanti bang. Kau minat mana bang? Jenis-jenis? Ini nih dot nih bang. Oh ni. Ini dotnya ni bikinnya macam ini bang. Jadi setelah kita bikin konsep, kita titik satu-satu nih. Ini abang bisa tengok nih. Jadi satu-satu begini bang. Mula-mula di color belakang. Ya, baru kita titik satu-satu. 3 minggu baru selesai. 3 minggu untuk siapkan satu painting. Ini mengambil masa 3 minggu sebab kalau korang tengok dia by dot 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 dari segi yang besar sampai yang halus. Ada juga dewa Buddha dan Hindu. Sebab kat sini semua golongan akan datang. Jadi dia tak boleh stick pada satu. Kalau kata yang kalau bangsa yang Muslim, dia tak adalah buat Muslim saja. So dia terpaksa ikut market dia macam tu. Ni terbuti kan. Okey, duduk sebelah. Sini ni, cahaya kan. Ha. Okey, 1 2 3. Ya. 1 2 3. Dia mau seorang. Oh ya. Pegang. Owner. Owner baru. 1 2 3. Sekali lagi. 1 2. Mau jugalah. Oh ya. Sekali bang, dua bang. Kena bang. Okay, selesai urusan di painting. Apa nama galeri ni? Kampung painting. Ha? Kampung painting. Kampung painting. Okey. So korang boleh datang ke sini kalau ke Bali. Dia gulung itu saja Ya. Tak ada bekalah. Satu urusan telah berjaya dilakukan di sini. So aku ucapkan juga terima kasih kepada Toki Kampung Painting ni. Sebab bagi diskaun agak banyak gunakan nama adik dia. Kira diskaun adik dia Miku Saputra yang my brotherhood tu. So aku harapkan korang boleh datang sini dan bolehlah kalau yang minat painting tu boleh datang untuk buat pembelian. Boleh sebut nama aku ataupun aku punya supir tu nanti. Okay. Mungkin kita jumpa lagi di lain tempat kejap lagi.
lepas ni mungkin ke Kintamani terus. So aku nak stop dekat sini lah. Okay, assalamualaikum.